gereja tidak apa namanya, tidak artinya tidak dibebani untuk proses ini. Bisa mandiri hati maksudnya. Iya, jadi puji ini, Tuhan ya. Puji Tuhan ya, mulai dari tanah kita enggak apa namanya, tidak membebani gereja. Di tanah proses pembangunan sampai dengan rekrut murid juga kita enggak mengharuskan anak di gereja untuk masuk ke sekolah ini. Pokoknya bebas lah Pak ya. Iya, bebas. Cuman ini sekolah ini jadi berkat. Jadi karena setiap minggu dipakai untuk sekolah minggu dan remaja. Oh. Kita ada 3 kelas. Iya, iya. Jadi Senin sampai Jumat tuh kegiatan PAUD dan TK, ya, hari minggunya sekolah minggu, remaja kegiatan. Betul. Jadi harapannya ya anak-anak bisa belajar firman Tuhan bersama dengan situasi atau dengan kondisi yang seperti ini, kondisi asri, ya, kebersihan dijaga bersama. Iya, iya, iya. Karena kita belum punya poster untuk bersih. Iya, 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 iya. Iya. Tadinya ini tanah gereja memang ya? Bukan. Bukan, bukan ya. Oh, bukan. Berarti nambah Pak ya? Saya bilang, ya memang bukan punya gereja tanah ini. Jadi makanya gereja. Artinya dulu tanah pasarnya batasnya ini kan, betul, tembok ini. Betul. Ini pengadaan sendirilah ya. Betul, ini pengadaan sendiri. Berkat Tuhan lah. Nggih. Dan bangunan ini juga Tuhan tolong lewat ada satu keluarga yang sangat luar biasa membantu dalam proses ini. Temannya Pak Tomo kok. Iya. Yang di Jakarta ya. Iya, luar biasa ya. Kok Dilala bisa dapat tanah yang jejer sama ini Pak ya? Jarang-jarang loh. Iya, puji Tuhan. Iya kan? Iya, luar biasa lo bisa jejer kayak begini itu. Betul. Iya. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih ya Pak Andri Saragi. Siap. Nih, sejuk tempatnya, asik. Oh, ini acara-acara apa namanya? Outdoor Jumat juga cukup ini tempatnya lebar ya, begini. Maska kita pakai di sini, Pak. Iya. Lomba-lomba. Gak usah ke apa namanya? Ke Lembah Hijau. Katuan. Pengen juga. Iya.